Sebanyak 70% pelajar tidak dapat memahami dan menumpukan perhatian dalam pembelajaran di sekolah. Keadaan ini disebabkan oleh jumlah pelajar yang ramai di sesebuah kelas, subjek yang susah dan kurang diminati, dan juga kaedah pengajaran yang kurang efektif. Situasi ini menyebabkan prestasi pelajar menurun dan menimbulkan kebimbangan di kalangan para ibu bapa. Oleh itu, para pelajar memerlukan bimbingan tambahan untuk menguasai mata pelajaran yang lemah yang dikenali sebagai tuition. Malangnya, dalam kehidupan yang mencabar pada abad ini, kedua-dua ibu bapa terpaksa bekerja untuk menampung keperluan dalam meneruskan kehidupan dan tenggelam dalam kesibukan harian. Ini mengakibatkan kegagalan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh para pelajar yang disebutkan tadi. Adakah anda salah seorang ibu bapa yang melalui masalah seperti ini? Jika ya, abaikan kerisauan anda. Dalam era teknologi yang semakin canggih ini, e-tuition ada penyelesaiannya dengan memberikan bimbingan tambahan yang diperlukan oleh pelajar secara maya. Para ibu bapa, adakah anda bersedia untuk saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang kelebihan e-tuition? Antara kelebihan terbesar e-tuition adalah dari aspek flexibility. Pelajar dan pengajar dapat mengelakkan tempoh masa perjalanan, menjimatkan wang dari aspek minyak dan tol dan juga masa kerananya ia terus secara online. Hal ini kerana ibu bapa tidak perlu menghantar anak mereka ke tempat tuition itu sendiri. Kebanyakan lokasi pusat tuition di kawasan bandar yang mana memakan masa untuk sampai di lokasi. Selain itu, ibu bapa juga perlu mengatur masa yang tepat kerana kebiasaannya kelas tuition hanya dalam hingga 2 hingga ke 3 jam. Ini membuatkan mereka merasa tidak berbaloi untuk mereka balik ke rumah setelah menghantar anak mereka ke pusat tuition. Makanya, tuition secara online. Di samping itu, kebaikan yang kita lihat daripada tuition secara maya, ia secara langsung membuka peluang kepada pendidikan jarak jauh tanpa batasan. Justifikasinya, walaupun guru atau pensyarah berada di kampungnya yang terletak di Selangor, pelajar yang menetap di Sabah atau Sarawak masih boleh menyertai kelas yang diadakan secara maya. Sekiranya pihak berkuasa ingin memastikan pendidikan dapat disampaikan secara sama rata kepada seluruh rakyat Malaysia, jadi mereka perlu membangunkan dan memastikan infrastruktur internet dalam negara kita berada di tahap yang terbaik dan pada harga yang berpatutan. Berlaku satu insiden di mana tular seorang mahasiswi yang memanjat pokok hanya untuk mendapatkan capaian internet bagi menjawab peperiksaan secara atas talian. Jadi, situasi yang membahayakan nyawa ini wajar dielakkan pada masa hadapan kerana secara realitinya, infrastruktur internet boleh dibangunkan di mana-mana sahaja. Bak kata pepatah, hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Tegasnya, dengan memperkukuhkan infrastruktur internet, pendidikan secara maya dapat meluaskan capaian pendidikan kepada seluruh warga Malaysia. Di samping itu, e-tuition menyediakan kelebihan yang lebih fleksibel dengan bahan ulang kaji yang padat, lengkap dan mudah untuk difahami. Bahan rujukan digital disediakan merangkumi semua topik dan subjek pembelajaran yang boleh diakses dalam bentuk buku teks digital ataupun nota ringkas yang boleh didapati dalam pelbagai konsep bagi memudahkan pelajar melakukan ulang kaji. Dengan ini, pelajar tidak perlu membaca buku nota yang panjang atau menggunakan masa mencari isi-isi penting dalam buku teks setiap subjek pembelajaran kerana nota yang disediakan padat dan lengkap serta mudah difahami. Sebagai contoh, nota ringkas dapat diakses dalam pelbagai bentuk seperti peta minda dan flipbook yang menarik serta lengkap dengan isi-isi penting dan mudah diakses di mana-mana sahaja bersesuaian dengan masa pelajar, semuanya hanya dengan capaian internet. Pelajar boleh memperoleh pemahaman tentang suatu subjek secara mendalam. Hal ini kerana waktu dan perhatian lebih banyak diberikan kepada pelajar secara individu atau dari kumpulan kecil. E-tuition boleh memfokuskan pada bahagian yang sukar untuk dipahami oleh pelajar serta memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan mendalam tentang topik yang dipelajari. Penggunaan kaedah pengajaran yang sesuai membolehkan
tutor mencapai objektifnya. Sebagai contoh, dalam kelas bersemuka, mungkin tidak ada waktu yang mencukupi bagi seorang guru untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang topik yang sukar difahami oleh sesetengah pelajar. Namun dalam sesi e-tution, seorang tutor boleh menjelaskan konsep-konsep tersebut dengan lebih terperinci serta memberikan contoh yang kukuh dan mendapat bantu pelajar memahami pengajaran tersebut dengan lebih jelas. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran matematik, tutor boleh memberikan pelbagai contoh mengenai situasi semasa yang berkenaan dengan konsep yang diajar melalui pertunjukan slide yang dapat menarik perhatian murid, tayangan video yang asal daripada YouTube dan sebagainya. Kelebihan lain e-tuition adalah ia dapat meningkatkan kemahiran teknologi dalam kalangan pelajar dan pengajar. Secara umumnya, e-tuition memerlukan kemahiran teknologi pelajar untuk akses masuk ke dalam aplikasi pembelajaran dalam talian. Pelajar perlu mendapatkan talian internet yang stabil untuk melalui proses e-tuition secara lancar. Pada waktu negara kita menghadapi pandemik COVID-19, kita dapat menyaksikan pengajar menggunakan pelbagai kaedah, khususnya penggunaan teknologi untuk menyampaikan pengajaran kepada pelajar. Situasi ini telah membuatkan warga pendidik untuk berfikir di luar kotak dan menghasilkan bahan pengajaran yang terbaik dengan menggunakan teknologi yang sedia ada. Intihannya, e-tuition dapat meningkatkan kemahiran teknologi dalam kalangan pelajar dan pengajar secara langsung dan tidak langsung. Kesimpulannya, pembelajaran atas talian mampu memberikan kesan terhadap corak kehidupan masyarakat di Malaysia. Walau bagaimanapun, gerakan membudayakan pembelajaran atas talian hanya akan berjaya sekiranya ibu bapa, pelajar dan guru komited terhadap setiap pengajaran dan pembelajaran atas talian. Selain meningkatkan kompetensi digital, pelajar juga perlu lebih berani untuk meneroka, mencuba dan membiasakan diri dalam setiap ruang dan peluang yang ada untuk kemahiran dalam setiap pembelajaran. Sekian dari kami. Terima kasih.